daftar rekod yang sama. Jadi tidak ada apa-apa perubahan. Jadi oleh sebab itu saya ingin menyeru dan menasihati semua pemandu-pemandu lori jangan terpengaruh dengan apa yang disebut sebagai cadangan logo ini. Ianya tidak berasas langsung dan oleh sebab itu tidak ada sebab langsung untuk sesiapa pun mengambil tindakan logo. Dan sebagaimana kita tahu, kalau ini pula melibatkan mengugut pemandu-pemandu lori, jika mereka juga kekal memandu pada hari tersebut, maka akan dikenakan tindakan, membakar lori atau sebagainya. Saya menasihati semua yang terlibat, jangan teruskan usaha mengugut ini sebab tak ada asas langsung dan ianya mungkin mengakibatkan orang-orang yang terlibat ini diambil tindakan kerana ini boleh ditafsirkan sebagai untuk mengenakan keadaan ekonomi negara kita menjadi lebih teruk kerana tindakan-tindakan mereka ini. Jadi ini nasihat saya, ini nasihat kami daripada Kementerian Pengangkutan. Pastikanlah bahawa tuan-tuan semua memahami keadaan yang sebenarnya, tidak bangkit langsung soal ada syarat-syarat baru berkaitan dengan kesihatan.